Terima kasih Anda kembali bersama kami di Kompas Malam. Saudara Polda Metro Jaya menaikkan status penyelidikan menjadi penyidikan kasus dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK kepada pihak Kementerian Pertanian. Sebelumnya, Ditkrimsus Polda Metro Jaya telah meminta keterangan enam saksi terkait dugaan pemerasan. Salah satunya adalah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Polisi menambahkan berdasarkan hasil gelar perkara status penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan. Polisi segera mengeluarkan surat untuk melakukan serangkaian penyidikan guna mencari dan mengumpulkan barang bukti. Adapun pasca pelaksanaan gelar perkara yang merekomendasikan status penyelidikan atas penanganan perkara yang dilakukan sebelumnya ke tahap penyidikan selanjutnya. Akan diterbitkan surat perintah penyidikan untuk melakukan serangkaian tindakan penyidikan, menurut cara dalam hal yang diatur oleh undang-undang, guna mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang. Ya, pertanyaan besarnya bagaimana KPK bisa mengusut kasus korupsi kementan secara akuntabel di tengah munculnya kemudian kasus pemerasan yang diduga dilakukan pimpinannya. Kita akan ulas bersama mantan komisioner KPK, Saud Situmorang. Selamat malam, Bung Saud. Halo, selamat malam Indonesia. Bang Saud, ini kan kalau kita melihat kemudian kenaikan status tuduhannya semakin serius ya. Kasus pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK nggak main-main lagi uh, dari apa menjadi penyidikan begitu. Anda melihat hal ini bagaimana? Ya, kalau itu foto itu otentik, tidak ada photoshop di situ, itu cukup otentik uh, ya. Walaupun uh, kita nanti bisa debat sekuensinya di mana itu. Jadi, apakah itu di sequence antara dua saksi yang dipanggil sebelumnya itu, atau di luar sequence itu, kita nggak tahu. Nanti penyidik yang tahu, saya nggak masuk ke substansi itu. Ya, tapi kalau foto itu otentik, uh, saya pikir itu udah nggak ada keraguan lagi tentang pasal uh, apa namanya, 36 dan 65. which is itu uh, 5 tahun penjara buat uh, yang bersangkutan. Itu satu, kedua, kalau itu tadi um, di... Uh, Introduction tadi ada memisahkan apa seolah mengkaitkan antara yang antara pemerasan dan kasus dari kementerian itu sesuatu yang terpisah. Saya pikir, saya pikir di Polda banyak penyidik kok bisa mereka bekerja secara paralel, terpisah dan saya pikir eh, ya kita kita harus ini ini harus selesai lah, jangan ulang-ulang -ulang ya nggak mesti harus 100 kasus dulu dong baru kita me 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 melakukan penindakan. Ini kan udah kasus kesekian nih, uh -huh. jadi saya pikir. Eh, negeri ini sudah pedap lah. Ini harus ditindaklanjuti saya pikir. Jadi tidak perlu lagi ada alasan ya. Anda masih optimis kalau ini akan segera ada penetapan tersangka karena sudah naik statusnya, sudah ada barang bukti yang menurut Anda tadi kalau bukan Photoshop harusnya ya valid lah. Ya at least untuk malam ini saya naikin sedikit kalau kemarin masih 50-50 mungkin ini naik jadi ke Berapa? ya 55-45 atau mungkin hmm. menaikkan 60-40, artinya 60 persen masih saya percaya 40 lagi, karena bagaimanapun kan uh, sudah sering terjadi ya, sebelumnya kan ada juga penyidikan itu yang menyangkut yang bersangkutan di Polda, tapi nggak nggak sampai hari ini nggak ada follow up, ya kan? Sebelumnya yang kasus itu loh, yang uh, yeah. di, yang pembocoran itu kan juga sebenarnya walaupun di Dewas itu didismiss ya, uh, tapi kan yang di, di Polda Metro Jaya, saya nggak ngerti kasusnya sampai seperti apa. Tapi nggak ada penyataan akan lanjut atau tidak. Anda khawatir jadi, jadi ya, Bang Saud? Anda khawatir kalau yes, ini akan kembali berujung sama? Iya, saya khawatir di situ. Tapi saya pikir, please lah bangsa Indonesia, berhentilah untuk bersandiwara. Kita kita lanjutkanlah penegakan hukum. Karena undang-undang itu dibuat untuk apa gitu loh? Undang-undang dibuat untuk dijalankan, untuk dilaksanakan. Dan saya pikir sudah cukup prudent. Sudah cukup prudent buktinya untuk kemudian kita... Marilah kita mulai lagi membangun negeri ini gitu. Siapapun presidennya, Gue nggak peduli lah di situ. Jadi e, maksud saya gini loh, e, malu lah kita. Saya, saya khawatir ini indeks persepsi korupsi kita turun lagi ke 32 atau berapa hmm. gitu. Kalau kita bicara, tentu kan pasti e, selain mempercayakan kepada kepolisian, tapi kan Dewas KPK juga harus menanggapi ini dengan lebih serius ya. Anda berharap seperti apa, Bang Saud? Iya. Yang paling penting Aziz Pradu tidak bersalah itu itu yang paling utama kan kemarin ada denial yang bantah waktu konferensi pers uh -huh. kalau buktinya cukup kita nggak perlu mau bantah-bantah pengakuan atau membantah itu biasa di dalam 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 penyelidikan penyelidikan jadi artinya kita e, berharap karena saya nggak berada di dalam tim itu bukan sadgas, bukan satgas bukan kasagir bukan apapun kan bukti sekarang di luaran ini kan kalau kategori intelijennya itu kan C 3 ya. Jadi kita nggak perlu abuse, tapi keyakinan kita, keyakinan kita dari fakta-fakta yang sebelumnya sudah terjadi, uh, kita masuk pada level yang we, we, we have no any doubt about it. We have no any doubt, tidak ada keraguan, artinya yes. tidak perlu untuk kemudian diulur maupun juga tidak diselesaikan, begitu ya? Iya, karena gini kita, kita mau uh, ini kan uh, kita mau pesta demokrasi ini kan kaitannya dengan politik, karena karena kan environment dari politik ini kan lembaran kasus ini kan ada istilah politik-politik ya net kamu bisa bilang nggak ada politik ya tapi kita udah ngeliat lah kalau kita mau ini indi ambil indikator paling nggak 1 sampai7 indikator itu ada politiknya tuh siapa bilang nggak ada indikator paling atas aja sudah terlihat kok bahwa indikator politik ini itu kan adalah sesuatu putusan yang tidak konsisten ya kan kita melihat nggak ada yang ada konsisten di, di, di KPK saat ini gitu hmm. Anda, anda melihat ada bilang, yang tidak konsisten, tapi ada juga begini, uh, bang. Ada desakan bagi pimpinan KPK yang ini kan dituding ya, memang nama belum kesebut begitu ya, tapi kan tersebut pimpinan KPK terlibat pemerasan. Ada desakan untuk dinonaktifkan. Menurut Anda ini seberapa perlu untuk dilakukan segera? Ya dalam hal ini saya malah lebih lebih respect pada menteri yang mengundurkan diri supaya lepas itu apapun di belakang dia gitu. Tapi dia mengatakan supaya uh, kapan aja KPK panggil dia bisa. Hal yang sama harus terjadi terhadap, terhadap Polri. Polri jangan ambil ada ada ego pakai ego dan seterusnya. Kemudian nanti penyidiknya juga pangkatnya akan lebih rendah atau lebih tinggi. Itu kan ada 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 barrier. Hmm. Untuk menghindari itu, sehingga kemudian kita menyarankan presiden ambil sikap karena ini kan sudah dibawa pemerintah. Suruh dia berhenti dulu, bereskan ini, terus kemudian dia bereskan masalahnya. Enggak, ini, ini persoalan kita harus pakat dulu, ini bukan masalah pribadi, enggak ada hubungan pribadi, ini masalah Indonesia. Ya. Ini masalah Indonesia, jadi ya, dia diberi istirahatkan dulu, biarkan nanti empat pimpinan di sana melaksanakan uh, apa proses-proses. Uh, Supaya enggak ada, ada alasan kemudian dua-duanya selesai ya, karena kita kan menghadapi dua hal nih sebenarnya kalau ada katakan tadi di, di awal. Dua hal yang berbeda nih Tia, ini ada dugaan pemerasan, kemudian ada kasus uh, korupsi di Kementan, dua-duanya jangan sampai dilupakan begitu ya. Oh iya, jadi jangan satu menutup yang lain. Ini ini senantinya with bergen, ini bukan berin kasus, ini negara okay. bergen bergen gitu harus di, dihilangkan lah. Katanya kita mau maju, katanya mau jadi negeri yang beradab, hmm. gitu ya kan, mau katanya pertumbuhan ekonominya. Oke, okay. sudah waktunya berarti ya tanpa ada alasan lagi. Yes. Terima kasih, Bang yes. Saosito Morang, mantan Komisioner KPK sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam.